Partai Gerindra merekomendasikan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil maju di pemilihan Gubernur Jakarta 2024. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad meyakini Partai Golkar akan bersikap sama, mengusung RK di Jakarta, bukan di Jawa Barat. Kepastian Gerindra mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta disampaikan Sufmi Dasko Ahmad di Kompleks Parlemen Jakarta. Wakil Ketua DPR itu juga menyampaikan keinginannya untuk mengusung RK, sekaligus bersama kader Gerindra di Jakarta nanti. Sebelumnya, meski Gerindra sempat cek ombak memunculkan nama Budi Jiwandono, namun keponakan Prabowo itu membantah dan mengaku akan fokus bertugas sebagai anggota DPR sesuai perintah Prabowo Subianto. Posisinya Kang Emil itu sudah Gerindra putuskan dan diberikan rekomendasi untuk maju di Pilkada DKI. Demikian. Bang Nazim, penegasan sama Golkar yang ngasih rekomendasi di Jabar untuk Kang RK. Saya rasa bukan berbeda tetapi pasti akan sama. Bahwa Ridwan Kamil akan direkomendasi maju di DKI Jakarta. Oh, berarti Gerindra akan mengusung RK di Jakarta ya, Bang, dengan kader internal Gerindra atau gimana nih? Ya, kira-kira begitulah gitu. Oke. Survei internal untuk DKI kan selain nama Pak RK juga ada Pak Jaki. Sementara itu Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Aceh Hasan Syadzili mengatakan Partai Golkar menyambut rekomendasi dari Partai Gerindra itu, namun di internal Golkar masih menimbang peluang RK di Jakarta apakah masih lebih besar jika bertahan di Jawa Barat. Survei internal untuk DKI kan selain nama Pak RK juga ada Pak Jaki. Di Jawa Barat, Bang? Di Jawa Barat, sejauh ini Jawa Barat hanya Pak RK. Kalau misalnya Pak RK ditugaskan nanti di Jakarta, berarti Golkar membuka ruang untuk mengusung kader lain gitu ya, Bang? Ya, eksternal, sorry. Ya, saya tidak mau mendahului keputusan, tapi yang jelas bahwa Pak RK ya di Jawa Barat, ya di DKI Jakarta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.